Halo, assalamualaikum guys. Salam satu hobi. Selamat malam. Okay guys, konten aku yang sebelum ni banyak mengisahkan pasal memancing. So hari ni, so malam ni, aku ingat aku nak tukar konten lah guys. Aku nak buat konten seram lah. Sebab aku tengok konten seram ni lebih orang kata banyak view lah daripada konten mancing lah. So malam ni guys, malam ni dengan kadar hujan rintik-rintik, aku nak ajak hangpa pi skodeh apa guys. Okay guys, kawasan belakang rumah aku ni dulu apa laluan lah, orang kata laluan orang panggil laluan diraja lah, pedagang mai singgah pedagang apa sini dulu. Sini kawasan ni belakang ni laut ni. Tapi sekarang ni dah jadi bendang. So malam, tapi dia punya kesan-kesan tu ada guys. So malam ni aku nak ajak hangpa skodan satu tempat tu. Tempat tu selalu puteri mandi. Ada puteri mandi. Hangpa nak tengok tak puteri mandi? Kalau hangpa nak tengok, stay tune. Jangan lupa like dan subscribe aku punya channel. Baru hangpa dapat tengok puteri mandi. Kalau tak like dan subscribe, aku tak bagi tengok puteri mandi. Okey, tak apa, buangkan masa, jom kita cari dia, tak mana dia mandi. Tak mana guys. Selalu dia ada tamu belakang ni dia mandi. Hari ni aku tak jumpa lagi. Sekejap kita cari lah. Pelan-pelan nak cari. Dia kalau ada orang dia ni sikit. So kita kena sabar sikit. Okay. Tu, skodan tu guys. Nampak? Itu dia. Aku nak gatau lah guys. Pagi esok aku ingat aku nak menggewang lah. Selalu aku duduk pakai soft rock lah. Aku ingat esok pagi aku nak pakai katak hidup. Jom kita cek katak tu. Esok pagi kita casting ruan. Hari ni hujan, esok pagi masyuk lah. Kalau nak casting, okay, apa-apa pun kita cek katak dulu. Cek katak dulu. Lama tak cek katak guys. Jom katak. Okay guys, katak pertama guys. Oh lah, terlepas. Terlepas. Tu lah guys, lama tak ada katak. Hilang habis skin.
Tengok tatak pun tak hati ya. Duk mingkat sofrong lah. Oh, apa saya cari ni. Ini kawasan, keadaan kawasan belakang rumah aku. Kawasan sawit, kebun sawit. Kalau masa ni apa? Kalau buat padi ni memang banjir ya. Sekarang ni dah musim menuai, dah memang tak ada banjir ni ya. Teraya. Guys, tak. Woi, macam anak dia lari. Takkan dekat katak pun kumpau kot. Dengan ikan sudah lah kumpau. Oh, berapa sekok? Jom kita cari je. Oh, saya usi sangat. Biasa lah. Kita cari yang sedang-sedang. Ikan aku tak tangkap, berlambuk ambo. Guys, trek yang kedua. Dia. Selat katak yang kedua. Aku cari dalam 10 ekor ikut lah. Bahagian pagi esok. Pagi esok aku tak kerja. Aku off. So, kebetulan pula malam ni hujan. Memang cantik lah esok. Pagi. Kita cari Ruan. Suria kalau gambar tak apa cantik. Biasalah pakai buat video pakai handphone. Handphone pun murah pula. Kalau nak banyak lagi cantik pergi laut dalam dang. Aku pakai kasut slipper, aku malah nak duduk dang. Kita cari kawasan sini dah. Oh, dengar bunyi guys. Katak panggil hujan.
strike. Strike 3. Oh, 3 ekor guys, 7 ekor ni. Cari 7 ekor ni. Mana lagi, mana lagi. Katak ni kalau tak cari yang berlambak guys. Tapi bila nak cari, ada. Ya, sesak tu guys. Apa nampak ke tak? Apa lah. Ini kecil-kecil ya. Ya, sesak tu. Pasang tak guys? Sekarang ni katak puru dah susah nak jumpa lah. Aku yang duduk kawasan kampung ni pun dulu boleh katakan jumpa katak puru. Sekarang ni aku rasa dah lama aku tak jumpa katak puru. Aku rasa dah pupus guys katak puru kawasan kampung. Tapi tak tahulah kalau kawasan kampung ada lagi. Oh, besar guys. Yang ni umpan toman boleh ya guys. Ui, besar lah. Dia makin lebat guys. Sejuk guys. Hujan. Baik, kita nak pergi ni jauh sikit guys. Tengok telaga pun dah kering guys. Aku sibuk kerja, tak dan lah. Nak main besar belakang ni. Selalu belakang ni tempat aku duduk cari umpan ikan. Buat umpan. Tengok guys. Ni kalau sok ni banyak ikan ni. Ya guys, putih mandi sini dah. Ya, itu dah guys. Jumpa dah putih mandi. Itu, putih katak. Ya guys. Ini dah dia. Putih katak.
Ha, mandi guys. Mandi bogel guys. Aku nak buat umpan mengai lah guys. So guys. Lama ni duduk, dah lama aku tak pakai katok. Katok hidup guys. Duduk mengewang dengan soft rock lah. Casting one dengan soft rock lah. Ini aku nak tukar skill lah. Tukar umpan. Lama tak rasa sentuhan. Pakai katok. Sebab point yang aku nak pisuk ni soft rock kurang sikit. Kurang kata apa. Kurang sabutan pakai soft rock. Tapi kalau pakai katok hidup memang ni lah. Memang sabutan dia memang top lah. Itu lah masalahnya. Katok pun susah mau cari ni malam. Selalu kalau aku ronda-ronda malam-malam sini, aku kuas jumpa berlambok kan. Time aku tak merangkap pada dia. Time aku nak katok. Alah, sekok gas. Ada satu, dua, tiga, dua. Ekor lah. Nah, ekor. Sekor lagi lah. Kita cari ekor lah. Tak ada cari 10. Kita cari 7 ekor cukup lah. Sebab kita tak habis yang bazir pula. Aku ni kalau cari apa-apa, aku skor ganjil. Aku tak suka genap. Aku suka macam 7, 5. Oh, cukup lagi lah. Okay, cukup guys. 7 ekor. Dah dapat 7 ekor kotak. So, esok dapat strike yang ni lah. Dapat strike. Okay, kotak. Oh, lah terlepas guys. Nasib baik dapat balik. Okay, cukup guys. Terima kasih guys pada yang menonton aku tangkap katak malam ni. Ingat esok pagi hari ni malam hujan tak. Dah lama aku tak guna katak lah. Casting one. Esok kita try tengok. So pada yang menonton ni, terima kasih banyak. Pak sudi layan. Layan ikut aku skodan putih mandi. Jangan lupa like dan subscribe guys. Support aku guys. So, takat ni je kot aku punya ni. Konten. Moga kita bertemu lagi lah lain kali. Dengan video yang lebih aksi. Lebih mantap. Lebih menyengat. Stay safe. Kita jaga kita. Okay. Okay guys. Ciao.